Halo teman, apa kabar kamu? Saya harap kamu sehat ya, dan segala keinginanmu dapat cepat-cepat terwujud ya. Amin. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang afirmasi. Apakah afirmasi benar-benar bekerja? Tapi sebelumnya, cuma mengingatkan ya, untuk subscribe channel ini dulu, biar kamu terus dapat video-video dari saya seputar kekuatan pikiran. Baik, pertama-tama mari kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan afirmasi. Ya, afirmasi adalah penetapan yang positif, penegasan, peneguhan. Afirmasi adalah pernyataan sugestif yang diulang-ulang. Biasanya afirmasi itu digunakan untuk memprogram ulang pikiran kita dan membuang kepercayaan yang keliru dalam pikiran alam bawah sadar kita. Nah, teknik afirmasi juga sangat mudah, yaitu hanya perlu mengulang-ulang kalimat afirmasi di berbagai kesempatan. Nah, harapannya ya supaya afirmasi dapat memprogram pikiran, bahkan mendatangkan atau menarik keajaiban dalam kehidupan. Nah, kalian tahu ya, afirmasi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, jika kamu ingin mengubah hidupmu menjadi seperti apa yang kamu inginkan, maka kamu harus banyak-banyak mengucapkan afirmasi setiap harinya, terutama afirmasi yang positif ya, dan menghindari segala afirmasi yang negatif. Nah, contoh afirmasi negatif yaitu ya, contohnya, ah, saya tidak mungkin bisa, ah, atau, ah, saya tidak mampu, saya bodoh, saya miskin, saya sakit. Sudahlah, memangnya siapa saya? Tak mungkin lah. Nah, itu contoh-contoh afirmasi negatif. Kalau contoh afirmasi positif, contohnya, yes, saya bisa. Saya sehat. Saya mampu. Saya cerdas. Saya punya banyak uang. Saya sehat. Kalau mereka bisa, ya saya pasti bisa. Saya cantik, dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan. Apakah afirmasi benar-benar bisa menarik apa yang kita inginkan ke dalam hidup kita? Masa hanya dengan berkata sebegitu kita bisa menarik apapun seperti yang kita ucapkan? Jawabannya nih ya. Jawabannya nih teman-teman, bisa. Saya ulang ya. Bisa. Afirmasi bisa menarik apapun yang kita inginkan ke dalam hidup kita. Bisa. Nah, bagaimana kalau ada yang bilang tidak bisa? Katanya sudah punya pengalaman berafirmasi, tapi tidak bisa. Iya, kalau afirmasinya cuma sekali dua kali, dan afirmasinya waktunya tidak berdekatan, hari ini afirmasi, dua hari lagi afirmasi, kemudian satu minggu lagi baru afirmasi lagi, kemudian satu bulan lagi baru afirmasi lagi. Ya iyalah, pasti tidak bisa. Kalaupun bisa, pasti lama. Tapi kalau afirmasinya dilakukan berulang-ulang, setiap hari kamu lakukan berulang-ulang, dan dalam sehari dilakukan juga berulang-ulang, tebak apa? Boom! Pelan-pelan, kamu akan seperti apa yang kamu ucapkan. Karena ada pepatah mengatakan, perkataan adalah doa. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian buktikan saja sendiri. Katakan saya tidak mampu terus-menerus sampai beberapa hari. Katakan itu berulang kali sampai beberapa hari. Dan lihat, apakah kalian bisa mengerjakan segala pekerjaan dengan mudah? Pasti kalian akan mati ide
dan frustasi terhadap pekerjaan tersebut dan akhirnya kalian benar-benar tidak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Tapi, jika kamu mengatakan, "Saya bisa, saya mampu," percayalah, ide-ide brilian pasti mengalir untukmu, serasa selalu diberikan jalan. Sekarang bagaimana ya, supaya afirmasi bisa jadi lebih powerful, alias lebih cepat menarik apa yang kita inginkan ke dalam hidup kita? Caranya adalah berafirmasilah dengan menggunakan emosi dan visualisasikan apa yang kamu ingin tarik ke dalam hidupmu. Percayalah, apa yang kamu afirmasikan akan menjadi sangat powerful dan dengan begitu segala keinginanmu yang ingin kamu tarik ke dalam hidupmu pasti terjadi lebih cepat. Intinya, kamu percaya pada apapun yang kamu afirmasikan ya. Bayangkan dengan emosi yang baik, emosi yang bahagia, dan bayangkan apa yang kamu inginkan sambil berafirmasi. Toh tidak ada salahnya kan? Selamat mencoba ya. Baik teman-teman, itu penjelasan sederhana mengenai afirmasi. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin kalian bagikan tentang afirmasi, silakan berkomentar di kolom komentar ya. Share jika informasi ini bermanfaat, like dan subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.